Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak di channel Mainan Kalasan. Nah, ada 4 tipe topot mini dan jumbo. Kita ambil yang pertama dari tipe topot N. Ini dia versi mini fire truck, truk pemadam kebakaran, topot mini N. Kita lepas senjatanya dulu. Kemudian kita luruskan bagian kaki robot. Seperti ini. Kita tarik bagian kabin truknya. Kemudian kita bentuk tangan robot. Lalu kita pasang senjatanya, teman-teman. Kita masukkan di tangan sebelah kiri. Topot mini rescue air, si robot truk pemadam kebakaran. Kemudian versi jumbo dari topot rescue air. Nah, ini ada lampu sirinenya yang bisa menyala, teman-teman. Wow, keren sekali. Dan juga ada suaranya. Kita langsung rubah truk pemadam kebakaran ini menjadi bentuk robot. Kita munculkan telapak kaki robot. Nah, ini kita lipat, kemudian roda belakang kita lipat juga. Kita tarik, kemudian kita bentuk tangan robot. Seperti ini. Kita rapikan. Topot rescue air, teman-teman. Kemudian ada mobil topot mini Evolution X. Kita tarik ke atas, kemudian kita keluarkan tangan robot dan juga kepala robot. Dan kita munculkan telapak kaki robot. Topot mini Evolution X. Kemudian kita ambil versi jumbo dari topot Evolution X. Nah, ini dia bentuk mobilnya. Kita buka bagian belakang. Nah, kemudian kita keluarkan bagian kaki robot. Ini kita bentuk telapak kakinya. Kemudian tangan robot. Lalu kita munculkan kepala robot. Kita putar. Lalu kita lipat bagian badannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Topot Evolution X versi jumbo. Kita lanjutkan dengan mobil mini Topot Adventure Z. Kita bentuk tangan robot terlebih dahulu. Kemudian kepala robot, lalu kita bentuk telapak kaki robot. Mini Topot Adventure Z. Versi jumbo dari Topot Adventure Z, mode kendaraan. Kita buka bagian pintunya, kemudian kita tarik. Kita longgarkan bagian tangan robot. Dan kita munculkan kepala. Kita bentuk telapak kaki robot. Dan tangan robot. Seperti ini. Lalu
kita tegakkan kepala dan kita lipat pintu robot Tobot Avenger Z. Keren sekali ya teman-teman. Kemudian ada mini Tobot Athlon Jingo. Kita buka, kita lepas bagian atasnya terlebih dahulu. Kemudian ini kita bentuk telapak kaki robot. Kemudian kita tegakkan badannya, lalu kita bentuk tangan robot. Nah, seperti ini. Wah, terlepas. Lalu bagian atas mobil tadi kita jadikan bagian belakang ya teman-teman. Ini dia. Nah, Tobot Mini Athlon Jingo, si robot bertopi koboi teman-teman. Kemudian yang terakhir, versi jumbo dari Tobot Athlon Jingo. Kita longgarkan bagian atasnya seperti ini. Kita buka, lalu kita keluarkan bentuk kaki robot. Nah, ya, kakinya, rodanya kita lipat, kita buka bagian atasnya teman-teman. Ini, wah, lihat, kita lipat kaca belakang mobil, kemudian kita tegakkan kepala robot seperti ini, kita rapikan tangannya, kita geser. Tobot Athlon Jingo dengan senjata senapannya teman-teman. Nah, si robot bertopi koboi. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini dia Tobot bertopi koboi, Tobot Athlon Jingo. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah teman-teman.